Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hasim Bojonegoro, channel Cabutin Kromato. Hari ini saya ada di wisata Gua Ngerong, Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Ini kebetulan hari Minggu lagi liburan dan ramai. Ini kita di loket dewasa 7.000, anak-anak 5.000 dan juga parkir. Tuh. Paling ujung ya guys, ini tempatnya kelelawar berjuta, kelelawar ada di sini pusatnya. Itu semua kelelawar kalau siang itu banyak sekali, kalau malam dia keluar. Itu sampai ke atas-atas itu semua penuh dengan kelelawar. Ini ada orang-orang yang wisatawan itu kalau setiap hari libur atau hari Minggu itu pasti ramai. Ini saya kasih lihat yang di bawah. Ini buahnya ya. Itu kelelawarnya banyak. Di bawah itu juga banyak ikan, ada yang ikan lele raksasa super, ada yang ikan apa itu ya, ikan mas. Baunya sangat sangat tidak sedap. Mungkin untuk teman-teman yang belum pernah ke sini bisa langsung datang ke sini untuk bisa melihat dengan secara langsung ikan-ikan super jumbo. Ada juga itu kelelawar berjuta, kelelawar di Gua Ngerong, Rengel, Tuban. Guys, tadi saya juga beli makan ikan. Ini cuma Rp2.000 saja. Kita kasih makan ikan. Ini sepertinya biji kapuk, buah, kalau buah itu pohon randu itu loh sebenarnya. Ini kita coba kasih makan ikan.
ternyata makan ikan murah sekali, cuma 2000 dapat di sini. Tapi ini apa ya? Masa ikannya kenang gak ya kok bisa kapuk? Kelenteng, kalau di daerah saya namanya ini kelenteng. Kelenteng. Ikannya besar-besar, banyak sekali. Tapi di sini orangnya itu katanya menurut legenda itu tidak boleh dimakan. Kalau dimakan mati ya, nggak tahu maksudnya mati ikannya atau mati orangnya, nggak tahu. Ini di sepanjang aliran sungai ini airnya sangat jernih dan juga full ikan itu sampai ke sana itu, sampai ke pusatnya itu full ikan semua. Dan juga kelelawarnya itu mungkin jumlahnya bisa jutaan itu ya, sangat banyak. Jangan lupa untuk teman-teman mampir ke Gua Ngerong di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Yang nggak bawa makan juga nggak usah takut kelaparan, karena di sini itu ada makanan semuanya, ada mulai dari kopi, es, kombinasi pun juga ada, penjualnya full. Jadi nggak usah takut lapar kalau di sini ya guys. Ini kalau sudah selesai renang bisa ganti baju yang di atas sana. Itu juga kalau mau renang bisa beli pakaian di sana, oleh-oleh juga ada, makan dan minum los semua. Ini sepertinya ada gua ya guys, zaman dulu untuk pertapaan. Di sini itu yang paling itu airnya mengalir ke sana, itu terus melewati ke sana, melewati jalan raya. Ini ada musolanya juga di sini, jadi bisa sholat di sini. Itu musola. Ini tempat ganti baju kalau sudah berenang. Jadi semua itu fasilitasnya lengkap. Ya udah, cukup sampai di sini saja kontenku hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Semoga teman-teman sehat walafiat, lancar rezeki, halal dan barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.